Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Oke guys, di video kali ini Tari dan Scobby bakalan bermain di Brookhaven lagi guys. Dan maaf banget guys ya kalau suaranya Tari agak serak-serak gitu, soalnya aku lagi sakit tenggorokan. Tapi aku tetap semangat buat konten untuk kalian. Oke guys, dan Tari dan Scobby bakalan seru-seruan di Brookhaven. Dan pastinya ini bakalan seru banget guys. Kalian lihat guys, temennya kita banyak banget ya. Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Oke guys, dan kalian lihat kita lagi ada di pantai ya. Kita di sini bareng teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dan kalian lihat di sini ada Bang Pandu KW guys. Kalian lihat rambutnya, headsetnya sama sepatunya guys, sepatu Adidas mirip Bang Pandu Gaming. Oke, di sini kita bakalan seru-seruan bareng teman-teman kita ini guys. Kalian lihat tuh, Scobby seneng banget guys. Ini jam 9 pagi guys, kita bukannya pergi ke sekolah atau apa gitu, kita malah mandi di pantai. Yang ada pulangnya kita gosong guys ya. Oke, di sini kita bakalan coba duduk sambil santai-santai di sini guys. Nah, si Scobby udah duduk, kita bakalan coba ambil minuman untuk si Scobby dan kawan-kawan kita guys. Nah, kita berikan Coca-Cola-nya kepada Scobby. Kita berikan lagi kepada siapa ini guys? Waduh, ada bocil ikut-ikut kita guys tuh. Dia nggak mandi, masih pakai baju tidur. Kita bakalan coba kasih dia Coca-Cola. Di sini ada juga teman kita, kita bakalan coba kasih Coca-Cola. Semuanya kita bagi rata guys ya Coca-Colanya. Jangan sampai ada yang nggak kebagi guys, nanti mereka marah ya sama Tari. Oke, di sini Bang Pandu Gaming juga kita kasih. Oke, hey, dia nggak mau terima guys tuh, sombong banget ya. Nah, di sini teman kita juga kita kasih. Ini siapa nih nembak-nembak? Ya ampun. Oke, di sini juga ada Bang Jago namanya Jack. Saya suka sama Tari Mentari. Waduh, makasih banget Jack. Dan di sini ada teman kita guys namanya Loren. Kita bakalan coba kasih dia juga tuh. Dia udah minum Coca-Colanya guys ya. Yeay, pokoknya kita guys hari ini harus seru-seruan. Kalian lihat guys tuh, si Scobby malah berenang-berenang ya. Nanti masuk angin, dari tadi dia berenang terus guys. Oke guys, dan sekarang udah jam 12 siang. Siang bolong guys, mandi di pantai auto hangus guys. Ini nanti kalau kelamaan kita mandi, kita nanti jadi gosong guys. Oke, kita bakalan coba naik dan kita bakalan coba pasang tenda di sini guys. Kita bakalan ambil tenda dan pasang tenda kita di sini. Ya ampun, ini si Bang Pandu Gaming malah bawa Tari pakai ini guys. Ya, dilepasin guys. Oh, dia iseng gitu guys ya orangnya. Ini bukan Bang Pandu Gaming asli guys ya, itu cuman Bang Pandu KW. Oke guys, di sini kita bakalan seseruan bareng. Kita bakalan coba pasang tenda di sini dan kita bakalan siapin mereka makanan dulu guys. Kita bakalan coba siapin mereka makanan guys. Kasihan banget ya, mereka udah temenin Tari ke pantai dan Tari harus baik kepada mereka guys tuh. Tari bagi-bagi makanan gratis. Yeay, enak banget guys makan burger di pinggir pantai ya. Kalian lihat guys, si Scobby malah nyanyi-nyanyi sambil gitar ya. Dan di sebelahnya ada dua Bang Jago yang lagi ngedance guys. Wow, ini bener-bener keren banget guys, seru banget ya. Dan sekarang udah mau jam 3, kita bakalan coba pasang tenda di sini guys. Dan kita bakalan coba pasang tenda di sini. Yeay, kita bakalan camping di tengah pantai guys, seru banget. Nah, kalian lihat guys, di sini teman kita bilang pakai masker guys biar nggak kena covid ya. Nah, bener guys, apa yang dia bilang itu emang bener. Dimanapun kita berada harus memakai masker dan harus rajin cuci tangan. Kalian lihat guys, si Scobby asik makan ice cream ya, dan dia nggak bagi-bagi ke teman-teman kita guys. Waduh, ini si Scobby pelit banget guys ya. Dan di sini guys, teman kita yang Sultan malah bagi-bagi duit. Waduh, ini bener-bener Sultan guys, Sultannya Brookhaven. Nah, kalian lihat guys, itu teman kita pasang tenda di atas itu, gimana bisa. Waduh, ini teman kita semuanya abang ganteng guys ya, Abang Jago. Dan sekarang udah jam 6 sore guys, udah mau malam ya. Dan kita bakalan pulang, udah selesai kita seru-seruannya di pantai guys. Kalian lihat guys, si Scobby malah kapak-kapak. Ya ampun, ini si Scobby kenapa guys? Kayaknya otaknya si Scobby nge-lag lagi guys ya. Kalian lihat guys, tendanya temannya Tari bisa kayak gitu ya, melayang gitu guys. Oke guys, karena hari udah malam, kita bakalan langsung pulang. Let's go, kita pulang guys. Kita berenang lagi, blebek-blebek. Teman kita mana guys? Hey, ayo kita pulang, let's go. Ya ampun, mereka malah diam di sana guys. Kita bakalan coba ambil mobil kita guys yang ini. Wow, mobil kita keren banget guys ya.
Dan sekarang semuanya udah naik ke mobil. Ya ampun, itu si Scobie kenapa lagi guys? Oke, hey Scobie, kamu kenapa? Dia mau kencing guys. Ya ampun, kenapa nggak dari tadi kencingnya? Ini si Scobie bikin emosi banget guys. Kita bakalan coba tunggu Scobie di sini sambil tidur-tiduran di sini guys. Dia bakalan pergi kencing dulu ya. Kita tungguin si Scobie pipis guys sambil kita tiduran di sini. Ya ampun, ini nggak ada kerjaan banget ya. Oke, si Scobie udah pergi. Nah kalian lihat guys, tadi banyak banget temannya si Scobie yang temenin dia pipis ya. Kita bakalan duduk di sini sambil tungguin si Scobie. A few moments later. Ya ampun guys, udah mau jam 12 tapi si Scobie nggak datang-datang juga ya. Ini si Scobie kemana guys? Tadi dia ke sana. Kita bakalan coba pergi ikut dia guys. Tadi dia di sini guys sama teman-temannya ya. Tuh, nggak ada Scobie guys. Ini udah gelap banget ya dan ini udah tengah malam guys. Waduh, kira-kira si Scobie kemana guys ya? Wow, ini Tari udah ngantuk banget guys. Dan kalian lihat ini teman kita malah kapak-kapak kita. Ini kenapa sih guys? Dia naik sepeda sambil kapak-kapak kita guys. Nuh, Tari udah ngantuk banget guys. Kita langsung pulang aja ya. Gak usah tungguin Scobie guys. Okay. Kita naik mobil dan langsung pulang ke rumah guys. Ini bener-bener Tari ngantuk banget guys. Ini si Scobie juga gak jelas banget guys ya. Oke, kita hampir sampai. Dan akhirnya kita sampai. Kalian lihat guys, ini dia rumahnya Tari ya. Rumah baru serba hijau guys. Karena Tari itu suka banget tanaman guys ya. Kalian lihat tuh, banyak banget tanaman di sini ya. Dan di dalam rumah ada kolam guys. Wow, keren banget ya. Kalian lihat guys tuh, seru banget ya. Di dalam rumah ada kolam kecil guys. Nah ini tombol apa guys? Kira-kira ini tombol apa kita bakalan coba. Oh, ini ternyata saklar lampu biasa guys. Rumah ini bener-bener asri banget guys. Di sini ada ruang bawah tanah. Wow, ini dapur pak. Di sini ada komputer guys. Oh, ini adalah ruang kerjanya Tari Mentari guys. Tuh kalian lihat guys, Tari lagi sibuk main komputer. Oke, di sini ada meja, ada buku. Kita bakalan coba baca buku ini guys. Kita baca bukunya dan kalian lihat tulisannya buram guys. Ini tulisannya buram atau matanya Tari yang udah buram, kita juga nggak tahu guys ya. Dan dua tabung ini fungsinya apa guys? Aku juga belum paham ya. Di sini warna kuning dan di sini warna hijau. Ini ada apa ini guys? Ini kayak tanaman gitu ya. Oh, ini adalah tanamannya Tari yang mau Tari tanam sebentar pagi guys. Kalau udah pagi kita bakalan tanam tanaman ini ya. Okay. Dan di sini kita ambil ini, kita siram-siram semua tanaman kita guys. Kita siram-siram tanaman kita guys. Waduh, gimana sih si Tari malah siram-siramin tanaman yang dalam kaca guys. Itu akhirnya nggak kena tanamannya kocak. Oke guys, kita bakalan pergi ke sini. Gak ada apa-apa di sini. Dan di sini apa guys? Oh, ini garasi mobil guys ya. Oke, kita bakalan coba ke atas. Dan di sini adalah dapur kita guys ya. Kalian lihat dapur kita dindingnya kaca guys. Wow, bener-bener keren banget. Oke, dan kalian lihat. Nah, oh my god, ini adalah Tari yang lama ya. Ini adalah skinnya Tari pertama guys yang dibuatin sama Bang Pandu. Waduh, kangen banget ya. Dan sekarang Tari udah glow up guys. Kalian lihat tuh, makin tambah imut ya. Gak apa-apa guys, kita teman sama Tari yang lama ya. Kalian lihat tuh, cantik dua-duanya guys. Oke guys, kita bakalan coba pergi ke atas. Waduh, ini aku bingung banget di rumah ini guys ya. Banyak banget lika-likunya. Dan ini adalah tempat tidurnya Tari guys. Kalian lihat guys, dindingnya serba kacau. Wow, rumahnya Sultan guys ya, gak usah diheran. Sombong amat. Kita bisa menikmati pemandangan Brookhaven dari dalam kamar ini guys. Tuh kalian lihat guys, di situ ada motel, kolam renang dan masih banyak lagi. Kita bakalan coba istirahat dulu. Oh my god, kalian lihat di situ ada babi, ada piggy guys masuk ke dalam kamarnya Tari. Oke, kira-kira dia siapa guys? Oke, kita bakalan coba tidur aja dan kita pura-pura nggak tahu kalau ada dia ya. Oke guys, di sini Tari nangis ya guys karena aku nggak bisa tidur karena ada teman-teman kita yang wow, kalian lihat guys, itu dia siapa? Oh my god, Tari takut banget guys. Ini mereka ini siapa guys ya? Kalian lihat guys, tadi ada monster laba-laba guys. Tari nggak bohong, tadi Tari lihat guys ya, di samping teman-temannya Tari ini guys. Ini temannya Tari, dari tadi ngikutin Tari terus guys. Mau tidur, mau makan, dimanapun mereka selalu ngikutin guys. Oke, di sini Tari juga sedih guys karena Scobie belum pulang juga guys. Sebenarnya Scobie di mana guys? Tari sedih banget ya, Tari udah
gak punya teman. Apakah Scobie udah kembali sama Melobi, guys? Jangan sampai ya. Kalian lihat tuh guys, Tari nangis terus ya tuh. Dia sedih banget guys, kangen banget sama si Scobie. Oke guys, dan sekarang Tari bakalan coba cari si Scobie ya. Tanpa Scobie, Tari gak bisa apa-apa guys. Ini kenapa rumahnya Tari rame banget ya tuh. Kalian lihat, banyak banget temannya Tari yang masuk ke dalam rumah ini guys. Ya ampun, mereka rusuh banget guys ya tuh. Kalian lihat guys, mereka baru datang ya. Nah, ini cantik banget guys. Temannya Tari ya, rambut pink. Waduh. Di sini banyak banget temannya Tari yang datang berkunjung ke rumahnya Tari guys ya. Aku sampai bingung guys, mereka lewat dari mana ya? Padahal tadi aku ngunci pintunya guys. Oke guys, dan sekarang kita bakalan coba cari si Scobie. Tari udah semangat banget ya untuk cari si Scobie guys. Kalian lihat di sini mereka rusuh banget guys. Aku bingung banget guys, mau kemana aja ada mereka ya. Dan mereka bakalan bantu Tari untuk menemukan si Scobie guys. Let's go. Oke guys, kita bakalan coba cari si Scobie. Jangan-jangan dia udah dipanggil sama Melobi ya. Oh my god guys, kalian lihat di situ ada Piggy. No, kita bakalan cepat lari guys. Kita lari dari sini dan kita bakalan sembunyi di air ini guys. Oke, di sana Piggy-nya masih ada guys. Ternyata mereka tadi adalah teman-temannya si Piggy itu guys. Tari takut banget ya. Oke guys, kita bakalan cepetan pergi dari sini dan bakalan mencari Scobie ya. Kalian lihat guys, di sana ada Spider-Man dan siluman meong guys, siluman kucing. Waduh, ini rumah udah nggak beres guys ya, udah banyak orang-orang aneh di sini. Oke, kita bakalan mengendap-endap guys. Kita bakalan coba ke sini dan mana dia? Tadi di sini ada si Piggy guys ya. Mana si Piggy-nya guys? Gak ada Piggy-nya ya. Kita bakalan coba mengendap-endap dari sini ya. Tari mentari takut banget sama Piggy guys. Semoga Piggy-nya udah nggak ada ya. Kita turun lagi guys. Ini teman-teman Tari udah rusuh banget guys. Dan itu dia guys, siluman si meong. Kalau siluman meong guys, Tari nggak takut ya. Jangan sama siluman Piggy guys. Kita bakalan coba mengendap-endap. Di sini Piggy-nya nggak ada. Dan kalian lihat guys, Spider-Man-nya jadi pink tadi ya. Kita bakalan coba cari si Scobie guys. Kira-kira si Scobie mana guys ya? Oh no, itu dia Piggy-nya guys. Kita bakalan coba lari. No, kita dikejar sama Piggy guys. Kita bakalan coba lari terus guys. Kita lari terus. Kita lari terus guys. Oh my god, kita bakalan coba berenang di sini. Kira-kira Piggy-nya bisa. No, ternyata Piggy-nya juga bisa berenang guys. Oh my god, kita bakalan lari terus guys. Let's go, kita bakalan coba lari terus. Hey, tolong, Tari dikejar sama si Piggy jahat guys. Kalian lihat, itu dia guys, Piggy-nya sambil bawa-bawa kapak. No, kita bakalan meninggoy guys. Oke guys, kita lari terus. Oke, kita bakalan coba lari. No, ternyata Tari jatuh guys. Kasihan banget Tari jatuh guys. No, kita bakalan coba lari terus guys. Ini Tari cuma sendirian di sini guys. Teman-temannya Tari mendukung Piggy tadi ya. Kita bakalan coba sembunyi di mana guys, sembunyi di mana guys? Oke guys, kita bakalan coba cari tempat sembunyi. Kita bakalan coba sembunyi di sini. Ye, kita aman guys. Kita aman dari si Piggy jahat guys. Oke. No! Kita dimakan sama Piggy guys. Jangan sampai kita dimakan sama si Piggy ya. Oke, kita bakalan lompat di sini dan kita bakalan sembunyi di tempat rahasia itu guys. Kita lompat. Kita masuk ke dalam guys. Oke. Kita bakalan sembunyi di sini. Kita cari guys tempat persembunyian kita ya. Sedih banget guys, kita dikejar sama si Piggy jahat. Oke, di mana Piggy-nya guys? Apakah Piggy-nya udah pergi? Oke, kalian lihat guys, itu jubah kayaknya Tari kenal guys. Itu adalah jubah yang dipakai sama si Piggy jahat tadi guys. Ternyata si Scobie ngeprank Tari guys. Dia alasan pergi kencing guys. Ternyata dia pura-pura untuk jadi Piggy jahat untuk ngeprank Tari guys. Kalian lihat tuh, ternyata dia si Scobie tuh. Scobie, hey, dasar si Scobie. Ya ampun, si Scobie bikin Tari nangis guys. Dia malah ketawa ya. Ini Tari udah nangis guys tuh. Dia udah takut banget guys. Ya ampun guys, kalian lihat si Scobie gak ada rasa bersalahnya ya. Nah, ternyata dia sekongkol sama teman-teman cowoknya Tari guys tuh. Kalian lihat, ya ampun, mereka jahat banget sama aku guys. Stop it. Oke guys, buat kalian yang setuju kalau nanti Tari bakalan ngeprank balik si Scobie, kalian komen di kolom komentar. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku dan Scobie kali ini. Ternyata kita diprank sama si Scobie guys. Nah, buat kalian yang belum like video ke kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya guys.